Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam motor terkencang di kelasnya. Hari ini Pertamax 7 ketemu dengan Yamaha Vixion R versi 2023 warna merah, yang mana di Jogja per bulan Desember 2022 ini dijual seharga contekannya nih Rp31.830.000 saja. Oke, kita cek detailnya. Intinya tidak ada perubahan spesifikasi maupun fitur dari Yamaha Vixion R sebelumnya. Cuma untuk versi 2023 hadir corak baru, warna baru, striping baru. Depan dia hitam ya. Nih. Ini mirip Vixion SPBU, Vixion 150 ya. Seperti ini dia glossy. Spoiler depan glossy, cuma karena ini Vixion R dia peleknya beda ya dari Vixion SPBU. Seperti ini. Suspensi depan teleskopik. Untuk rim depan dia dual piston, Aki Bono punya. Ini cakramnya lebar ya. Lebih lebar daripada Vixion standar. Oke, untuk master rimnya dia mereknya Akebono ukuran 11 mm. Lanjut. Yang baru ya ini ya. Dia corak panahnya ini ala-ala Vixion SPBU, tapi karena ini Vixion R ada emblemnya Vixion R. Vixionnya warna hitam, R-nya warna merah, dan yang baru adalah stripingnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di bagian ini tangki bensinnya besi, tapi di cover dengan plastik ABS. Ya. Seperti ini, jadi bukan tangki plastik, karena kalau tangki plastik akan mahal sekali. Ini tangkinya baja. Oke, untuk warna cover tangkinya hitam dan juga merah Dove. Ini merahnya matte ya, alias Dove. Oke, Dove, semuanya Dove sampai bodi belakang. Stripingnya baru ya. Lanjut. Lampu depan LED, lampu belakang juga LED, lampu sein masih bulep-bulep atau bohlam. Kita cek detail lain dari Yamaha Vixion R ini. Oke, speedometernya dia full digital. Terus ada kunci kontaknya pindah ke stang ya. Kalau Vixion lama kan, Vixion Advance, Vixion Lightning kan di sini, di tangki, nempel gitu kan, di rangka. Kalau ini di stang. Oke. Nih, lampu depannya LED ya. Mirip Vixion SPBU, warna sama. Klaksonnya di sini. Oke. Pelek depan cukup lebar ya. Kita cek ya. Ada stripingnya atau stikernya Vixion R di sini. Untuk ban dia merek Jepang, yaitu IRC. Ban depannya ukuran 90/80 strip 17. Strip artinya ban bias, 17 berarti ring 17 inci, M garis miring C berarti adalah motorcycle. Yamaha Vixion R. Peleknya pelek tubeless ya. Dia bukan pelek tube type. Kita cek dulu. Ukurannya adalah J17 M garis miring C XMT 2,15. Oke, pelek depan ukuran 2,15 inci. Mantap. Oke, lanjut. Untuk mesin tidak ada perubahan, yaitu 155,1 cc SOHC 4 klep dengan VVA atau variable valve actuation. Mesin ini diklaim mampu membangkitkan tenaga puncak hingga 19 horsepower. Ini mantap. Transmisi sudah kopling assist and slipper clutch. Jadi ini empuk ya. Nih. Empuk. Sudah ASC dan juga transmisi 6 percepatan. Mantap. Dan yang menarik adalah swing arm. Karena swing arm sebagai bagian suspensi belakang, dia warnanya adalah warna silver kayak gini ya. Keren. Sporty banget. Untuk pelek belakangnya ini lebar ya. Dibalut dengan ban merek Jepang ukuran ini. IRC Road Binner ukuran 130/70 strip 17. M garis miring C sama ya. M garis miring C berarti motorcycle. Ini pastikan ya, dopnya ini lurus sama kuning di sini. Ini adalah titik keseimbangan. Untuk transmisi final dari Yamaha Vixion R ini spesial ya. Dia gear depan seiko ukuran 14. Untuk rantainya sendiri dia sudah O-ring. Mantap nih O-ring nih. Tuh, O-ring ya. 428 mereknya DID, merek Jepang, 428 VIX. Untuk gear belakangnya juga besar. Mereknya Sunstar. Ukurannya enggak ketemu ya, ketutupan. Mantap kan untuk final drive-nya O-ring. Oh iya, Vixion R itu ada standar tengahnya. Standar tengah ini bisa dipasang untuk Yamaha XSR 155, untuk Yamaha MT15, bahkan Yamaha R15. Meskipun tentu ada ubahannya, ada penyesuaian. Ke tukang las, gampang.
Kita cek ya, ini peleknya ukuran berapa tuh, aku juga lupa ya. Lupa-lupa ingat aku. Ini 4 inci ya, lo enggak salah. Bukan 4, bukan 3,5 inci ya. Oh, ini nih. BK6, oke. Okay. Mereknya ZCW. Made in Tiongkok. Gini. MC. Oh iya, 4 inci, Pak De. Di pelek juga ada kodenya MC ya. M garis miring C artinya adalah motorcycle. Untuk rim depan cakram, rim belakang cakram, kalipernya dia Nissin 1 piston. Untuk master rim belakang ini seingatku ukurannya setengah atau 12,7 mm. Jadi itu aja ya. Cita aku singkat ketemu dengan Yamaha Fiction R terbaru model 2023. Warnanya seperti ini, keren. Stripping-nya aja sih yang baru dan corak warnanya merah hitam. Untuk nomor rangka dia N ya. N berarti rakitan 2022. Ya wes, itu aja cerita singkatku. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih Yamaha Sumber Baru Motor. Saya sudah bisa syuting di sini. Ini motor terkencang di kelasnya. Mantap. 155,1 cc. Jos. Motornya enak. Aku pernah nyoba soalnya. Daripada Fiction ya jelas bertenaga ini. Fiction R. Mm-hmm.